apa saksi putri apa FS ini? Ajudan bapak. Saksi. Yang pegang ini. Ya, pokoknya ajudan. Siapa dia bawa, sama. Itu bawa. Ini saudara? Senjata apa ini, Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Pak Austria, Glock berapa? Enggak. Oh iya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Elias. Eliezer, tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya. Membackup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang yeah. Ambil dari nembak ke punggung Yosua. Yosua. Yeah. Saya ingat saya itu senjata Eliezer. Saya ingat saudara ini senjatanya Eliezer. Pada saat dari apa namanya Pak Susanto dan Pak Ben Ali pada saat mengamankan, saudara mengetahui jumlah sisa peluru yang ada di Glock dan di HS? Saya tidak mengetahui berapa sisanya. Jenisnya tahu? Kalau ini 9 mm. Apa? Sama. Sama. Ini kaliber 45. Senjata Combat Wilson dan beberapa jenis senjata saya. Ini senjata? Peluru? Ini, peluru untuk senjata apa ini? Kalau saya lihat, ini kaliber 45 karena dia besar. Ini punya saudara? Saya tidak tahu. Oh, tidak karena tahu. Karena waktu penyitaan saya sudah di Makobrimob. Ini? Ini seingat saya senjata yang ada di posko ajudan di Brankas. Pada saat penyitaan saya tidak, bukan saya. Oh bukan, bukan. Oke silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Satu lagi nih Pak senjata, ini? Oh saya nggak tahu nih, karena waktu penyitaan saya sudah tidak ada di kediaman. Iya. Yang tadi sepertinya. Iya, bukan yang Glock pertama. Ini Glock. Iya. Ini 17. 17. Glock 17. Tapi sarung. Ini saya tidak tahu karena saya tidak ada pada saat penyitaan ini di situ. Oke. Sarung tangan yang biasa saudara pakai kalau kegiatan yang ada di rumah, apakah ini? Sarung warna tangan hitam? Ini digunakan oleh ajudan saat melaksanakan antigen PCR, iya. Antigen di rumah. Mereka yang mengadakan itu. Kalau ini baju, ingat baju siapa? Saya tidak tahu. Tidak ingat.